Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Sebab Dia lah yang ditinggikan. Kau Tuhan layak ditinggikan, memerintah dengan kuasa-Mu. Nama-Mu besar mengatasi langit. Kau Tuhan yang ku sembah. Angkat suara-Mu, mari sama-sama katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Pujian kami, seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Kau termulia. Mari sekali berikan tepuk tangan serasa bagi Yesus Tuhan. Kau Tuhan layak ditinggikan, memerintah dengan amin Tuhan. Nama-Mu besar mengatasi langit. Kau Tuhan yang ku sembah. Mari sama-sama angkat suara-Mu, angkat tangan-Mu, sembah Dia, katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pujian kami,
teriakkan suaramu menyembah. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami pagi ini Tuhan. Cuma Tuhan sendiri katakan, kemuliaan bagi di tempat yang maha. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Kau bertakhta. Tuhan, kami nyanyi buat Engkau saat ini Tuhan. Lagi dengan segenap hatimu katakan, kemuliaan bagi yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Engkau termulia. Sorak-sorak lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus membuat keputusan yang akan mengubah nasibnya dan nasib kita. Dia memilih untuk tetap bersama kita, tidak meninggalkan kita.
Dia memilih untuk tetap tinggal dan disalibkan, sehingga dia bisa bersama dan menyertai kita selamanya. Dia memilih meninggalkan surga dan kuasa otoritasnya untuk menjadi manusia. Yesus datang sebagai manusia dan menderita sebagai manusia. Darah, keringat, dan air mata itu nyata. Rasa sakit itu nyata. Kematian itu nyata. Tetapi dia memilih bertahan dan setia untuk kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu, buat salib-Mu yang menyelamatkan kami. Thank you.
Yesus diberi pilihan untuk meminum cawan dosa kita dan pulang ke surga. Jika dia menolak cawan itu, Yahweh akan membawa Yesus pulang dan seluruh dunia akan binasa karena dosa. Namun Yesus sangat mengasihi kita sehingga dia tetap tinggal. Dia meminum cawan dosa kita sampai ampasnya yang terakhir. Dia melakukan segalanya demi kita. Yesus mengambil setiap cambukan yang menyakitkan karena dia harus membayar harga untuk kesehatan dan kesembuhan kita. Dengan bilur-bilurnya itu, semua sakit kanker, asma, gagal jantung, autoimun, diabetes, semua penyakit apapun mati. Dengan bilur-bilurnya itu, kita dijadikan utuh dan kuat. Yesus dicambuk dan ditusuk dengan mahkota duri, dipaku dan ditombak. Luka dan tangan yang berlubang paku akan tetap ada selamanya sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Dan ketika kita melihat-Nya, kita akan teringat betapa besar kasih-Nya kepada kita. Yesus tidak harus melakukannya, namun dia memilih untuk melakukannya bagi kita. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan kasih yang begitu besar untuk setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkau telah memilih salib bagi kami. Yeah.
Kasih Yesus, terima kasih buat cintamu. Kami sadar Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau tidak menyayangkan apapun sehingga Engkau mau berkorban bagi kami. Terima kasih Yesus. Yang dicintai Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling berat untuk Yesus Tuhan. How great the castle that lay between us. How high the mountain not love. In desperation I turn to heaven and speak.
whisper your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Come on, sing it out. Jesus, Jesus, yours is the
sebuah nubuatan berkata, anak Daud, keturunan Daud, akan datang dan meremukkan kepala iblis di bawah kakinya. Daud membawa kepala Goliat ke Yerusalem dan menguburnya di sebuah gunung. Dan gunung itu mulai disebut Bukit Goliat. 1000 tahun setelah zaman Daud, Yesus Kristus datang. Lalu, tempat itu disebut sebagai Golgota atau Bukit Tengkorak. Ketika Yesus mati di salib, dia meremukkan Goliat yang sesungguhnya, yaitu iblis, di bawah kakinya. Di atas kepala Yesus dipasang sebuah tulisan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Yunani, Romawi, dan Ibrani. Ketiganya berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ketika orang Farisi melihat itu, mereka menjadi marah dan berkata, ubah tulisan itu, ganti. Kenapa mereka begitu terganggu oleh tulisan itu? Karena ketika kita membacanya dalam bahasa Ibrani, berbunyi, Yeshua Hanasarei Femeleh Hayyaudim. Huruf pertama dalam kata-kata ini membentuk sebuah kata yaitu Yahweh, Yun, He, Wav, He. Tepat di atas kepala Yesus dan semua orang bisa melihat. Dan itu adalah gambaran dari Yahweh. Yesus adalah Yahweh yang datang menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Dia Tuhan yang datang dan menyelamatkan kita. Jika dunia mengatakan untuk mempercayai nama yang lain agar kau diselamatkan, ingatlah, Yahweh, Yud, He, Wav, He, adalah nama Tuhan Bapa kita di surga. Ini kebenaran mutlak yang tidak perlu diragukan lagi. Thank you.
Bapa kami Yahweh. Terima kasih Yesus. Karena salibmu hari ini kami ada. Kami sudah dibebaskan Tuhan. Bahwa segala dosa kami, Engkau sudah menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang seharusnya kami binasa. Karena Engkau Elohim, Engkau mengasihi kami. Engkau jadikan kami anak, Engkau membebaskan. Dan oleh bilur-bilurmu segala sakit penyakit kami, Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Saya minta para diakan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami yang miskin Tuhan menjadi kaya karena Engkau yang kaya menjadi miskin. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita sebagai tanda kita hormat bahwa hari ini Dia mati. Tapi percaya, 3 hari kemudian Dia bangkit. Dia membebaskan kita, menguduskan kita. Terima kasih Tuhan. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Jemaat Tuhan, cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit dan segala dosa pelanggaran kita. Darah-Nya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari angkat tanganmu. Yuk kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Angkat tanganmu. Naikkan syukur. Engkau baik Tuhan. Dengan apakah kami balas pengorbanan-Mu? Dengan ucapan syukur. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena anugerah-Nya. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa gak ada satu perbuatan kami yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. 2000 tahun lalu Engkau menyatakan karya yang sempurna di atas kayu salib. Hari ini kami boleh masuk ke dalam tahta anugerah. Setiap kami alami keajaiban bersama dengan Tuhan. Setiap kami alami mukjizat bersama dengan Tuhan. Semua kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Semua kami yang berkekurangan sudah diberkati dalam nama Yesus. Setiap kami yang sedang terbelenggu sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Yang pertama tepuk tangan bagi beliau, bagi dia. Kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah saat ini bukan lagi kami yang hidup, tapi biarlah Kristus yang hidup di dalam setiap kami.
Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, buka pikiran kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah pribadi demi pribadi. Kami percaya setiap kebenaran yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi benih yang menjadi terang dan jalan bagi hidup kami. Urapi kami semua. Kami percaya kami dilawat Tuhan Yesus Kristus. Percaya Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, 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 amin. Wow, selamat Paskah, happy Passover. Saudara bisa tengok kanan kiri, katakan kepada mereka bahwa kita menang atas kuasa dosa. Kita menang atas kuasa dosa. Amin, 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 amin. Dan hari ini kita akan bahas sebuah tema bicara tentang dibalik sebuah tirai. Dibalik sebuah tirai. Dan the veil is torn gitu kan. Karena keluarga pastor gitu kan. Kemarin anak-anak saya sudah menggenapi tema ini terlebih dahulu. Saudara tahu apa yang dilakukan anak saya? Kok tahu dia saya mau khotbah tentang the veil is torn. Dibalik sebuah tirai gitu kan. Saudara tahu korden di rumah saya dirobek saudara sama anak-anak. Jadi memang kelakuannya anak-anak zaman now. Tapi percaya bahwa hari ini kita akan belajar satu hal yang luar biasa. Di mana hikmat Tuhan disingkapkan tengah-tengah kita. Percaya katakan amin. Yuk kita buka Bible kita di Lukas 23 ayat ke-44. Lukas 23 ayat yang ke-44 berkata, waktu itu kira-kira jam 12 tengah hari, lalu gelaplah daerah itu sampai jam 3 sore. 45, matahari menjadi gelap dan tirai bait suci terbelah di tengahnya. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada kesempatan kali ini? Yesus telah membelah tirai itu sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan melalui Yesus hari ini kita bisa masuk tanpa penghalang kepada Bapa di surga. Ya. Gak ada lagi penghalang yang membatasi kita kepada Bapa di surga. Yang tadinya itu menjadi sebuah barrier. Kita gak bisa datang kepada Tuhan sudah dihilangkan. Dan kita bisa masuk ke dalam kasih, tahta, anugerah yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara dan saya. Satu waktu ada sebuah kisah. Seorang pria tua yang sedang duduk di depan istana dan dia duduk sambil menangis. Ketika dia gak tahu apa yang harus dikerjakan, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang. Dan anak kecil itu bertanya kepada bapak tua tadi, kenapa om kok duduk di sini sendirian, kenapa? Lalu orang tua itu berkata bahwa aku mau ketemu raja. Tapi gak bisa masuk ke dalam istana. Serta apa yang anak itu katakan? Oh, iya susah ya memang ya ketemu raja ya. Orang tua itu dengan keputusasaannya, dia hanya bisa mengangguk sambil meneteskan air mata. Gak lama kemudian, anak kecil ini mulai menggandeng tangan daripada orang tua tadi. Dipeganglah tangannya, diajak masuk ke dalam pelataran daripada istana tadi, melewati pos penjagaan. Gak ada yang memberhentikan. Si orang tua ini agak mulai bingung. Tadi saya diusir, sekarang gak ada yang berhentikan. Kemudian dia masuk ke dalam halaman istana. Gak ada yang menghadang. Dan akhirnya masuklah mereka ke dalam istana itu. Dan tiba-tiba raja turun. Dan gak ada yang melarang, gak ada yang menangkap. Begitu akhirnya berjumpa dengan si raja, anak kecil ini berkata, "Pa, orang ini mau ketemu." Apa yang saya ingin sampaikan, gak peduli apa yang pernah terjadi dalam hidupmu. Hari ini Yesus mau gandeng tangan saudara dan membawamu masuk ke dalam tahta anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. The veil is torn.
tirai itu sudah terbelah. Sudah gak ada lagi syarat ketentuan ketika kita datang kepada Tuhan. Memang sepertinya kita dulu terjauh, terpisah. Ada batasan-batasan di dalam hidup kita. Tetapi saya mau berkata kepada saudara semua, the Passover, Passover sudah datang, sudah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru telah datang. Kita dalam Kristus memiliki identitas baru, yaitu anak-anak yang selalu bisa datang kepada Bapa Yahweh. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Ada kalimat yang bagus sekali dituliskan, berkata begini, the egg is white though the hen is black as coal. Out of evil comes good though through the great goodness of God. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Charles Spurgeon. Telurnya putih, padahal ayamnya hitam seperti arang. Dari tampaknya jahat, timbul yang baik karena kebaikan Tuhan yang besar. Saya percaya apapun yang jahat dunia ini katakan, apapun yang jahat sedang kita alami, Tuhan mampu mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan jadi dalam hidup saudara. Percaya katakan amin. The veil is torn. 2K yang kita terima di balik tirai yang terbelah. Yang pertama, kita menerima kemerdekaan. Kita menerima kemerdekaan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah gak lagi memiliki akses dari apa yang baik yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Ada banyak tata cara yang harus kita lakukan. Sebuah liturgi-liturgi, sebuah kegiatan-kegiatan yang harus kita buat untuk bisa mencapai kepada Tuhan. Yuk kita lihat Ibrani 9 ayat yang kedua berkata begini. Beginilah tabernakel didirikan. Di bagian pertama terdapat kaki pelita dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut ruang kudus. 3. Sedangkan di belakang tirai terdapat bagian kedua yang disebut ruang maha kudus. Ayat ketujuh kita lompat. Namun dalam tabernakel bagian kedua, hanya imam besar saja yang masuk. Gak boleh orang lain. Hanya imam besar saja yang masuk. Dan itu bukan setiap hari. Sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan untuk dirinya sendiri. Dan juga untuk dosa-dosa umatnya. Coba lihat, untuk masuk dalam ruang maha kudus itu hanya boleh satu kali dalam satu tahun. Dan hanya imam besar saja yang bisa masuk. Lah kemudian yang lainnya ngapain? Gak bisa apa-apa. Belum lagi mereka harus menyiapkan domba yang tidak bercela, domba yang tidak cacat, usianya harus satu tahun dan harus diobservasi sedemikian rupa selama bukan satu dua hari, enggak, 5 hari. Di hari kelima jika domba ini dilihat baik, maka domba itu akan menjadi korban. Domba itu akan kemudian diproceed menjadi atonement, penumpahan darah. Sehingga orang-orang pada waktu itu dianggap tidak bersalah lagi, tidak berdosa lagi. Tetapi dosanya dilimpahkan kepada domba. Dan hari ini Kristus sebagai anak domba Elohim telah berkorban di kayu salib. Dan tirai itu terbelah. Kita mendapatkan akses masuk ke dalam tahta anugerah. Before Christ, sebelum Kristus. Kita itu hidupnya terbelenggu dalam dosa. Terikat dalam tradisi, berusaha dengan kekuatan upaya kita sendiri dan tanpa solusi. Tapi hari ini Yesus telah memberimu kemerdekaan atas kuasa dosa. Ya, Tuhan Yesus Kristus telah memberi saudara kemerdekaan atas kuasa dosa. Gambarannya seperti apa sih, Pastor? Ketika aku ini merdeka dari dosa itu seperti apa? Saya beberapa waktu lalu sedang scroll tentang di sosial media. Saya jumpa dengan satu video. Yaitu videonya Mr. Bean. Ada yang suka nonton Mr. Bean? Ya, saya sudah outfitnya sama. Enggak tahu nanti bajunya, jasnya sama enggak. Dan dari satu kejadian yang simple sekali.
itu memberi makna yang luar biasa. Saudara bisa saksikan tayangan video ini. Sepeda pembalap lewat, saudara. Di sana ditulis ada fear, ketakutan, lust. Di sana ada dosa, belenggu, semua lewat dengan mudah, dengan santai. Ya, kenapa? Karena ada Yesus yang membawa dia melaju dengan pesat ke depan. Ini loh yang saya ceritakan, kemerdekaan dalam dosa. Mau ngengkol sekuat apapun, gak mungkin bisa ngalahin sepeda pembalap tadi. Tetapi karena ada kuasa, kemerdekaan dalam hidup saudara. Saudara gak lagi menuju kepada maut. Tetapi engkau menuju kepada kehidupan yang Tuhan Yesus sediakan. Dan kehidupan lebih dari berkelimpahan. Dinyatakan sempurna dalam kehidupan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Kemerdekaan yang kita terima dalam Kristus itu beda dengan apa yang dunia tawarkan, kebebasan yang dunia tawarkan. Kemerdekaan yang kita terima dari Kristus itu beda dengan kebebasan yang dunia tawarkan. Dunia memberi kebebasan tetapi menjerumuskan kita, membuat kita semakin terbelenggu. Sepertinya bebas. Sepertinya bisa lakukan apa yang kita mau, tetapi enggak, malah semakin terbelenggu, malah semakin terjerumus. Katakan kanan kiri, jangan mau terjerumus. Kenapa saya berkata begitu? Sekarang kita cek, berapa banyak screen time di handphone saudara. Sepertinya kita bebas, mau scroll apapun yang kita mau. Tapi berapa banyak hari ini, saudara menghabiskan waktu yang saudara miliki hanya untuk scroll di handphone. Kayaknya kita mau, ya aku bebas mau scroll dari sosial media satu, kedua, ketiga, dan empat, bebas. Tetapi sebetulnya enggak. Yang tadinya itu adalah platform sosial berubah menjadi platform entertainment yang membuat kita terpaku di sana dan kita enggak bisa keluar dari sana. Bahkan banyak anak-anak kecil sekarang, anak-anak balita yang sudah harus pakai kacamata karena mereka gak bisa lepas dari gadget. Hasilnya malah menjerumuskan. Ini loh saudara, salah satu bagian dari apa yang dunia tawarkan. Sepertinya kebebasan, tetapi enggak, semakin menjerumuskan. Nah, sekarang kita ini dimerdekakan dari kuasa dosa, bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa sih yang harusnya kita lakukan? Dalam Kristus, Roma 8 ayat yang pertama berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut apa? Kedagingan, tetapi menurut roh. Ini loh, bebas dalam konteks yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita ini seperti ini. Bukan lagi hidup dalam kedagingan, tetapi kita hidup di dalam tuntunan roh. Saudara tahu bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu itu. Mereka alami yang namanya kemerdekaan dari perbudakan. Mereka alami Paskah paling pertama. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka melalui laut yang terbelah. Mereka pass over, melewati yang lalu, yang lampau. Dari budak menjadi seorang yang merdeka. Setelah merdeka, destinasinya adalah tanah perjanjian. Tapi kabar baiknya mereka gak langsung masuk ke tanah perjanjian. Mereka ada di dalam padang gurun. Tuhan bisa bawa langsung masuk
Walaupun kalau secara hitung-hitungan mungkin 11 hari saja sudah bisa masuk ke Kanaan. Tetapi selama di padang gurun, ini yang menarik. Selama mereka ada di dalam padang gurun, ada kuasa Tuhan di sana. Mereka melihat bagaimana roti dari surga turun, ada mana di sana. Ada tiang awan, ada tiang api. Ketika mereka kedinginan, ada tiang api yang menghangatkan. Ketika mereka kepanasan, ada tiang awan yang selalu meneduhkan mereka. Ada penyertaan Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa begitu juga dengan hidup kita saat ini. Mungkin, saya gak tahu siapa yang sedang saya sampaikan ini. Tetapi mungkin hari-hari ini ada dari saudara yang sepertinya sedang melalui padang gurun. Sepertinya gak sampai-sampai ke destinasimu. Sepertinya gak sampai-sampai kepada visi yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Sepertinya ini gak pernah selesai perjuangannya. Tetapi kabar baik yang saya mau sampaikan, Roma 8:15, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru Abba, Bapa. Seorang anak adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Hari ini, apa tuntunan Tuhan dalam hidup saudara? Mungkin Tuhan bicara satu hal yang berbeda dengan saudara, sebelah saudara. Gak selalu sama. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang menuntun, ketika Tuhan yang menyertai, gak peduli sebesar apapun masalah tantangan di depan kita, gak peduli sehebat apapun badai yang di depan kita, selalu ada expiration date-nya, selalu ada tanggal kadaluarsanya. Saudara bersama dengan Tuhan adalah pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Engkau akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jalanmu akan naik dan tidak akan pernah turun. Dan engkau akan melihat keajaiban dinyatakan dalam kehidupanmu. Dalam kuasa Tuhan yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. The veil is torn. Kita dapatkan kemerdekaan. Gak lagi sepertinya kebebasan tapi menjerumuskan. Dua kah yang kita terima. Pertama, kemerdekaan. Yang kedua, kita menerima kuasa. Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menjelaskan selama tabernakel bagian pertama masih berdiri, jalan masuk ke ruang Maha Kudus belum terbuka. Selama tabernakel bagian pertama masih ada, jalan masuk ke ruang Maha Kudus itu gak terbuka. Dengan ini Roh Kudus ini loh mau menyatakan kepada kita bahwa ternyata dengan kemampuan kita akses itu gak akan pernah bisa terbuka. Selama tabernakel bagian pertama masih berdiri, apa sih tabernakel bagian pertama itu? Bicara tentang pemberian. Bicara tentang pengorbanan, bicara tentang usaha manusia kepada Tuhan. Bahkan satu waktu, Yesus sebegitu marahnya di depan bait suci, Dia membalikkan meja. Karena di sana banyak orang yang sedang berjualan hewan. Seperti pasar, bahkan lebih ramai daripada pasar. Karena mereka mempersembahkan satu tahun satu kali, sudah bisa bayangkan. Kayak momen hari raya yang paling heboh, ditunggu-tunggu dalam satu tahun itu, dan semuanya berkumpul dalam satu tempat, berjualan di satu tempat. Itu hebohnya seperti apa? Nah itu yang terjadi. Dan ketika Yesus datang, Dia membalikkan meja di sana. Marah Dia. Dan saya pelajari kenapa Yesus bisa semarah sampai sebegitunya ya. Pernah gak saudara bertanya, kenapa Yesus harus marah sampai sebegitunya? Ternyata bukan karena kotor. Ya memang banyak hewan, banyak pup, banyak makanan sisa, banyak apapun yang di sana kotor. Enggak, ternyata bukan karena kotor. Atau mungkin gara-gara rame. Tuhan Yesus marah sampai Dia balik meja. Bukan saudara, bukan gara-gara rame. Apa karena di sana ada terjadi transaksi? Jual beli. Ternyata bukan hanya saja terjadi transaksi jual beli antara sesama manusia. Tetapi Yesus marah karena seolah-olah mereka bertransaksi dengan Tuhan.
pemberian dan pengorbanan yang dipersembahkan itu enggak akan dapat membuat orang menjadi sempurna. Kenapa? Semua mereka berbondong-bondong mau membeli korban persembahan untuk dipersembahkan di Bait Suci. Dan saya rasa itu alasan kenapa Yesus marah. Sebegitu tidak sempurnanya kehebatan manusia, Tuhan yang harus inisiat untuk membuat cara yang baru. Untuk ini diganti saja, caranya ini sudah ganti saja. Tabernakel ini bicara tentang perjanjian lama. Selama perjanjian lama ini masih berdiri, dengan kata lain, usaha upaya kekuatan kita, jalan masuk ke ruang Maha Kudus itu belum terbuka. Tetapi setelah usaha upaya gagal, kekuatan Yeshua adalah jalan masuk kita untuk bisa ke dalam ruang Maha Kudus itu terbuka. Bukan hasil usaha upaya, tetapi hasil karya Yeshua HaMashiach. Buktinya ketika tirai itu terbelah, terbelahnya bukan dari bawah ke atas. Usaha manusia kepada Tuhan, enggak. Tetapi dari atas ke bawah, ini membuktikan bahwa itu adalah karya Tuhan. Kuasa tangan Tuhan yang merobeknya dari surga, bukan tangan manusia yang merobeknya dari bumi. Sebegitu dahsyatnya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan ternyata ini bukan hanya saja terjadi 2000 tahun lalu. Tetapi kuasa Tuhan itu masih terjadi sampai detik ini. Saya mau dorong saudara. Andalkan Tuhan melampaui pikiranmu. Andalkan Tuhan melampaui kehebatanmu. Andalkan Tuhan melampaui kemampuanmu. Ada satu tayangan video lagi yang saya mau tunjukkan. Bagaimana kuasa Tuhan dimanifestasikan. Mungkin ada dari saudara yang pernah mengalami hal yang serupa, tapi saya percaya Tuhan masih berkuasa sampai detik ini. Saudara bisa saksikan tayangan video ini. My daughter called me this morning. Ada kecelakaan mobil, saudara. She was just saying over and over again, "Dad, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry." Pembatas trotoarnya sampai tembus. Mobilnya terbalik. "Dad, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry." But you see, this is as bad, as bad as this looks, as bad as this is. I want you to see something. Ini adalah curhatan. You've got to see this. Dari seorang open ayah. The door, Kinsey. Ternyata yang nyetir adalah ini. This is my daughter. She was in this car. My God is an amazing God. She's got a little bit of scratches on her hands, a little bit of scratches on her feet, and that's all. I serve an amazing God. If you don't believe in Him this morning, you can look at this. That guardrail is on the driver's side. She crawled out the back window, and she was in the road when I got here. Berangkat dari belakang. My God is amazing. He is amazing. Saudara kalau jadi ayahnya, melihat anak saudara punya kecelakaan yang sehebat itu, kira-kira apa yang jadi perasaan saudara? Tadi dikatakan bahwa anaknya gak ada satupun yang berdarah, hanya lecet kecil dengan kecelakaan yang semacam itu. Kalau bukan Tuhan, saya gak tahu lagi apa. Dan hari ini, sehebat apapun iblis merencanakan untukmu jatuh, ketahui Tuhan yang kita sembah jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dia sanggup menolong saudara, Dia sanggup menjaga saudara, Dia sanggup melindungi saudara. Kalau saudara percaya, kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Dia. Kita sembah Tuhan yang hidup. Sampai detik ini kuasa Tuhan masih terjadi bagi kita. Apapun keadaan yang saudara alami, ketahui upaya kita ini terbatas. Tetapi kuasa Tuhan memampukan apa yang belum pernah kita lihat, dengar telinga timbul dalam hati, digenapi terjadi bagi saudara. Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini adalah mustahil, tapi bagi Elohim segala sesuatu adalah mungkin."
Apa yang mustahil bagi saudara? Memang bagi kita mustahil. Memang bagi kita enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan dia mampu mengerjakan terjadi bagi setiap kita. Kalau Yesus mampu selamatkan nyawa kita, Yesus mampu menyelamatkan segala aspek hidup kita. Kuasa Tuhan yang kita perlukan. Kuasa Tuhan tersedia bagimu. Karena tirai itu sudah terbuka. The veil is torn. Duakah yang kita terima di balik tirai yang terbelah? Ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita terima dalam Kristus itu beda dengan kebebasan yang dunia tawarkan. Bukan mencerumuskan, tetapi memulihkan. Bukan menjatuhkan, tetapi mengobati. Siapapun saudara hari ini, ketika engkau terbelenggu sekian waktu, engkau enggak tahu lagi harus lakukan apa. Saya mau katakan, kuasa darah Yesus tersedia untuk saudara. Yang kedua, kita menerima kuasa. Bagi manusia hal ini mustahil, tapi bagi Elohim segala sesuatu adalah mungkin. Mengapa enggak semua orang mengalami kuasa Tuhan? Karena untuk hal supranatural itu dibutuhkan iman. Tanpa iman, saudara tidak akan bisa membawa yang tidak terlihat menjadi terlihat. Maka dari itu kesempatan kali ini, saya mau mendorong saudara. Biarlah kita nasar sama Tuhan. Tuhan, aku mau percaya kepada tuntunanmu dalam hidupku. Aku mau berjalan bukan lagi menurut kedagingan, tetapi menurut tuntunan Roh Kudus. Kadang-kadang apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, itu mungkin beda dengan apa yang kita pikirkan, beda dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi ketahui, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi saudara dan saya. Percaya katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saya undang worshiper untuk maju ke depan. Hari ini saya singkat saja, tapi saya ingin benar-benar menanamkan dalam hati kita bahwa di momen Paskah kali ini, biarlah ini menjadi Paskah terakhir yang hidup kita begitu-gitu terus. Gak tahu berapa banyak Paskah yang dilalui oleh bangsa Israel. Tapi yang menyedihkan adalah hidup bangsa Israel 40 tahun gak terlalu signifikan perubahannya. Mungkin saudara sudah sekian waktu menjadi duta Kristus, sudah beribadah. Tapi hidup saudara belum terlalu berubah. Kenapa? Karena mungkin selama ini saudara hanya mendengar. Tapi biarlah hari ini engkau melangkah dengan iman. Tuhan, aku gak mau lagi mengikuti apa kata daging. Aku gak mau lagi mengikuti apa yang aku tahu. Aku gak mau lagi mengikuti apa yang sudah pernah tak lakukan. Tapi aku mau ikut tuntunan Tuhan. Kemerdekaan itu Tuhan sediakan bagi saudara. Biarlah kita menghidupi kemerdekaan Tuhan. Bukan apa yang kita suka lakukan, enggak. Tapi apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ketika kita melakukan, engkau disertai kuasa Tuhan yang memampukan, yang memberi engkau kemauan bahkan. Bukan hanya dimampukan, tapi kemauannya Tuhan juga berikan. Dan saya percaya akan muncul saudara menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya teringat Yusuf. Gara-gara Yusuf, Mesir itu diberkati. Baik apa yang dimiliki dalam rumah, baik yang dimiliki di luar rumah, itu diberkati Tuhan. Gara-gara satu pribadi, seorang yang bernama Yusuf. Doa saya hari ini, gara-gara saudara semua, Kota Malang
adalah kota yang diberkati. Kota Malang adalah kota yang penuh dengan kuasa Tuhan. Di tempat ini penuh mukjizat. Di tempat ini penuh keajaiban Tuhan. Percaya katakan amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, harusnya saudara gak ada di tempat ini karena semua pelanggaran, kesalahan yang kita buat. Tetapi karya salib Kristus di atas kayu salib membawa kita hari ini menjadi pribadi yang dimerdekakan. Hari ini jadi pribadi yang terima kuasa Tuhan. Hari ini kita sudah bebas sekali untuk selama-lamanya. Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi sebuah ungkapan kami dengan iman. Kami mau mengerjakan semua yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kami. Gak lagi mengikuti apa yang menjadi kehendak kami. Gak lagi hidup sesuai dengan kemauan kami. Frugal living, enggak. Tapi kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Dan kami percaya setiap langkah-langkah hidup kami disertai Tuhan. Immanuel menyertai. Tuhan yang membuat semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Apa yang mereka doakan, Tuhan mendengar. Apa yang mereka doakan, Tuhan menjawab. Kami percaya Tuhan, setiap sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki kami, semuanya sehat, sembuh, sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, kami punya masa depan yang luar biasa bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kalau karya-Mu Engkau nyatakan di kayu salib,
pemberian yang terbaik bagi hidup kami. Saat ini juga Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang juga memberi. Kami percaya dalam hidup kami Tuhanlah yang menabur, memberi kami benih untuk kami bisa menabur. Melalui taburan kami, kuasamu dinyatakan tengah-tengah hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara bisa tetap berdiri sebentar saja. Saya akan cerita satu hal tentang iman, janji iman. Janji iman. Saudara tahu bahwa iman adalah suatu yang membawa kita melihat bukti dari apa yang kita enggak lihat. Dan saya mau ajak saudara untuk melangkah janji iman. Saudara tahu bahwa gereja kita ada di tempat ini, saudara bisa ibadah di tempat ini sudah sekian puluh tahun, bahkan mungkin gereja ini lebih tua dari saya. Dan ada beberapa alat-alat yang sudah harus diremajakan. Maka dari itu, saya mau ajak saudara untuk janji iman. Kita akan memperbaiki rumah Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sebuah hal yang cuman sekedar biasa saja. Tapi ini ada sebuah langkah yang luar biasa. Sebagai gembala jemaat, saya ingin bersama-sama untuk kita bisa pasang karpet di rumah Tuhan ini. Karena di CBC yang lalu sempat kita datangkan tenaga ahli untuk cek bagian sound. Dan ada idealnya itu ini kan agak turun begitu membentuk M. Sehingga soundnya itu gaung di atas. Kami cari solusinya, bahas demikian rupa, dan dia berkata harus ada yang meredam supaya suaranya itu gak mantul ke sana dan sini. Maka dari itu kita akan pasang karpet. Saya ajak saudara semua janji iman. Kenapa kita harus janji iman sih? Ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Janji itu adalah ekspresi cinta. 5 tahun lalu saya janji pada istri saya, janji nikah. Ya, ekspresi cinta. Saya berjanji kepada dirinya, saya berjanji di hadapan Tuhan, saya berjanji di hadapan jemaat. Saya waktu janji nikah, satu gereja ketawa semua. Kenapa? Karena saya janji akan jadi suami yang paling ganteng. Harusnya janjinya itu kan bawa keluarga, anak-anak kepada Tuhan. Tak tambahin saudara, jadi suami yang paling ganteng. Gitu. Dan janji itu adalah ekspresi cinta. Yang kedua, janji itu melindungi sebuah hubungan. Kalau saudara beli rumah, ada yang namanya kontrak melindungi hubungan. Ya, istri diajak hadir, pasangan diajak hadir, melindungi sebuah perjanjian itu. Janji juga memotivasi kita untuk bertindak. Kalau enggak janji, biasanya malas untuk tepati. Sudah janji aja kadang-kadang enggak ditepati. Ya, apalagi gak janji gitu. Yang peduli rumah Tuhan, saya berdoa rumah tanggamu Tuhan lebih pedulikan lagi. Ya, biarlah kita punya rumah di jasmani, di rumah kita masing-masing. Kita punya rumah rohani di tempat ini, dan kita punya rumah di surga. Belum sampai ke rumah di surga, tapi saya ingin ajak saudara untuk sama-sama memperhatikan rumah rohani. Kita mau pasang karpet sama-sama supaya saudara bisa ibadah lebih nyaman. Suaranya gak mantul sana-sini. Dan saudara juga lihat di belakang ada lighting-lighting ini. Baru didemokan juga. Saya dikasih penawaran, harganya juga fantastis. Bingung jadi saya mau beli yang mana dulu. Tapi gak apa-apa. Kita melangkah dari yang sederhana. Tuhan yang mengerjakan semuanya, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Ini adalah pergumulan saya. Pergumulan saya. Supaya gimana saudara datang ibadah, saudara bisa dengan nyaman, saudara bisa dengan tenang bisa ibadah. Pergumulan saya. Saya cerita ini bahwa ini loh saudara, saya juga sedang mengalami pergumulan. Kalau ada dari saudara yang sedang mengalami pergumulan,
sama-sama. We are hand in hand. Kita bergandeng tangan. Saudara gak sendiri, saya gak sendiri. Sama-sama kita datang kepada Bapa. Dan saya percaya kalau Tuhan boleh memberkati rumah Tuhan di tempat ini, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati rumah saudara dimanapun rumah saudara berada. Mungkin ada dari yang datang dari luar kota segala. Ya, Tuhan mampu untuk menyatakan keajaibannya terjadi dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Saudara sudah dapat amplop? Sudah? Dan setelah kita berdoa, saudara bisa maju ke kotak-kotak yang sudah disediakan. Ada kotak juga di atas, saya lihat. Jadi saudara gak perlu turun ke bawah jauh-jauh. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara. Dan saya percaya bahwa ini adalah langkah iman kita bersama. Ya, saya juga akan terlibat dalam janji iman ini dari uang pribadi saya. Karena saya percaya bahwa janji adalah ekspresi dari love. Maukah saudara meresponi kasih Kristus yang begitu luar biasa melalui perbuatan memberi? Satu hati kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur untuk karyamu di kayu salib. Engkau telah memberi anakmu yang kau kasihi bagi kami sehingga kami diselamatkan. Maka dari itu kesempatan kali ini kami mau membawa persembahan salib dalam apa yang kami miliki. Kami percaya bahwa bukan materi yang kami punya, tetapi Tuhan yang memberi benih untuk kami bisa menabur. Dan ketika kami menabur, apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi Tuhan yang akan menumbuhkannya, Tuhan yang akan membuatnya berbuah berkali lipat ganda terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberi. Kami percaya Engkau memberkati setiap pemberian-pemberian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara bisa memberi di kota-kota yang sudah disediakan. So good.
untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang baik buat Tuhan. Mari sama-sama kita kembali berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk karya salib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bagi setiap kami. Ini saatnya kami rindu untuk memberikan korban ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah Paskah online Gereja YHS. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan salib, dapat mentransfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Atau saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi pembayaran online yang ada di handphone saudara, seperti OVO, Dana, atau GoPay. Saudara cukup men-scan QR Code yang tertera di layar. Jangan lupa untuk memberikan keterangan persembahan salib. Mari memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah. Yeshua HaMasiah bless you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Semua bersorak, come on. Come on, come on.
Mari akhiri ibadah yang luar biasa ini untuk terima berkat dari Bapa Yahweh yang telah memberkati kami semua tempat ini. Mari angkat tangan kita, tengadakan wajah kita untuk terima berkat. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena kasih karuniamu selalu kau nyatakan pada kami semua ya Tuhan Yesus. Satu persatu anak-anakmu tempat ini telah kau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan pada siang hari ini seluruh jemaatmu tempat ini dalam tanganmu. Kau sertai mereka, kau berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak istri mereka ya Tuhan Yesus. Dan seluruh pelayanan kami di sini, kau juga berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit telah kau sembuhkan, yang berbeban berat telah kau angkat beban mereka semua. Engkau telah memberikan kemerdekaan pada mereka. Engkau telah memberikan kuasa yang datangnya dari engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh dan Putra Tunggal kita Yesus Kristus, mulai kuasa Roh Kudus, mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.